Penyembelihan hewan sedekah merupakan agenda buka luhur Kanjeng Sunan Kudus 1446 Hijriah. Penyembelihan dilaksanakan pada Senin Pon pukul 1 dini hari bertempat di Gedung Menara. Pada tahun ini ada peningkatan jumlah hewan sedekah khususnya pada kerbau, yakni berjumlah 22 ekor. Daging hasil penyembelihan ini akan digunakan untuk menu iya asam dan jangkrik goreng yang dimasak sejak pukul 3 dini hari.